fa 2 metri. Tre. Dia bisa ikut kemarin kan? Bisa dong. Kita juga perlu profil dari sini aja. Merah tu kan logo ni. Tengok apa ni? The streaming ni. Okay, seru juga. Merah, ya memang. Nah, nggak ada suaranya, bro, bro. Kenapa ini, bro, bro? Kok hilang? Menarik. Nah, mampus, bro. Gimana nih? Apakah ada yang salah dalam pengaturannya? Kenapa nih, Rat? Ya. Di sini ada nggak? Harusnya ada, bro. Tadi bisa muncul lagi gimana? Gini. Ya udah. Tuh. Tapi di sini juga enggak ada suaranya nih. Enggak, suaranya tuh dari sini. Bang, masa pulang anjing. Cok, bener aja. Aduh. Enggak, stop mirroring dulu dah. Sama orang kan suara di sini kan harusnya. Iya, enggak ada. Aduh, bahaya. Gimana ini? Ada nih. Ini segini. Baru mulai, baru berapa menit pertama lah kita streaming.
sih. Joy, di band terus kok. Iya, lo gak apa sih kalau Joy lepas tuh. Gak apa, gue aja tadi lagi nyoba mainkan sama temen gue. Bantai nih. Kacau banget, ini beban nih dua. Ini temen gue. Anjing 216 lah kan tuh. Ini gue udah kebantai-bantai ini maksudnya. Joy. Apa sih itu tuh? Magi assassin, magi assassin. Cuma kalau saya lu build tebel juga tetap bisa nge-pick off yang ada di belakang gitu. Parah banget dia bisa tebel. Ini wajib band. Di mana ya sekarang yang sering di band? Ini sering di band. Yang gue main band one-one sih. Man. Satu banget. Akhir-akhir ini Martis. Dan juga Lemor. Kalau Martis, kalau Martis Gibin biasanya Lemor. Atlas, Atlas masih favorit. Enggak sih, kalau Atlas tuh situasi yang biasanya top tuh masih Valentina. Valentina. Valentina masih Singapura. Terus siapa lagi ya? Faramis, gue kalau Faramis kurang tahu sih dia soalnya kan baru-baru ini dapat ultinya tuh di ini kan, nerfnya lumayan jelek bikin dia jadi ini. Iya. Terus apa? Thank you.
Kan sekarang tuh SD. Laut. Ready. Tapi itu mulai game-nya masih abu-abu gitu. Mereka kalau kayak gini main bareng apa pakai Discord? Bisa
Gak apa-apa, di Halloween gak telat kok. Lagi nunggu sholat. Ini playernya sholat dulu. Kalau gak sholat kayak kalah, kayak Argentina. Lantai. Siapa yang sih? Siapa yang ngerungkat kemarin, angkat tangan. Stylist sama Bad Genius. Legend nya udah. Legend ID. Ready. Ready. Jeruk ya. Jeruk. Eh udah. Udahkah ready kak? Sudah tiga ya. Ini mereka masih jalan nggak? Oke, jadi sana udah ini. Ya, lah, oh udah, aman. Oke, asik. Oke, patut tekan ya. Mulai, ya MMG kita lihat melakukan band sekarang. Lihat apa yang di band, apakah Joy tadi? Joy top band mah sih, kalau ngebiarin Joy lupa sih bahaya. Oh apa jangan-jangan mereka nih tuan funny. Oke, menarik. Bahaya juga sih kalau dibiarin ini bahaya. Band cuy. Kita lihat. Biasanya mereka kalau enggak ngeband hero-hero meta, mereka ngebandnya hero-hero power. Oh. Kalau lawannya cuma bisa pull hero-nya sedikit gitu kan. Iya. Kalap dia. Aku adalah kekuatan. Nah, iya, benar. Kaja. Wah, oh, benar band. Wah, parah banget. Ya. Kaja. Bagiku, kesenangan adalah segalanya. Kita lihat first pick MMG. Ngambil hero powernya mereka. Turun. Hero meta. Apa yang first pick ini? Martis sih. Ah kan bener. Iya, Martis tuh kalau di Arena bahaya ya. Kan Martis sama Leo udah pasti Valen tuh kan. Hero apa ya? Udah jelas. Menarik. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi ya. Kalau kita lihat dari sini sih. Kenapa apa ya buat ngomong-ngomong gini ya? Ini Hilda Rom apa Hilda X ini? Bisa Rom ya kayaknya. Bisa. Kesakitan ini adalah bukti bahwa aku masih hidup. Oh ini band lagi. Biasanya kalau band kayak gini tuh band hero-hero yang bisa nge-counter. Sniper siap. Siapa targetku? Gimana ya? Lautan bukan sekadar rumah kita.
Lautan adalah jati diri kita. Dan juga si Atlas. Dan negeri ini akan menjadi lapu kuburan lapu kalian. Kira-kira siapa yang menjadi lawan lapu-lapu di EXP? Drit. Oh, AS-nya enak banget sih ini. AS-nya boleh sih. Enak banget. Bagian pasif lapu-lapu tuh masih shield ya. Nih, kira-kira last pick apa nih? Harusnya last pick-nya apa? Romer ya? Romer ya. Valentina Rom. Valentina bisa main di Rom? Bisa sih. Mid-nya bisa pakai Cushion. Mid-nya Cushion? Mid GS. Kalau mereka ini. Itu imajinasi doang. Sekarang ya itu ya. Pada kekuasaanku. 15 detik menuju pertandingan game 1 antara KMMG dan Tera. Lihat komen di YouTube Tera. Suaranya kecil. Ya udahlah ya, mau gimana lagi. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Kita lihat battle di gue lempar sih. Kita lihat masih warm biasa ya. Oke, ternyata Brodinya di bawah di game ini. Matrixnya sudah ngakon picker ya. Pasti okay, wow. langsung bilang nih NF. Info-info-nya udah jelas ya. Info. Ya nampaknya. Waduh. Lawan ganking ya ke bawah. Waduh. Wah, flame shot. Hampir, bro. Apakah kan ada yang nafsu? Kita lihat ini juga fight ya. First blood ternyata. Markis sudah diambil ya. Double kill. Kita lihat dari Martis. Sementara perbedaan gold udah 1300 ya. Pemirsa sekalian. Bisa sih. Lampaknya Easy Turtle ya, dan seperti biasa, Beatrix nampaknya selalu di geng biar tekan aja guys. Iya. Lihatnya ini ngeri juga kan Beatrix ya. Oke,
pertandingan masih ini ya, main boring ya. Kester bingung ya, mau ngomong apa sebenarnya. Oh, tampaknya. Oh, tampaknya. Oh, aduh. Aduh. Bukannya. Kayaknya. Lanjut ke Valentinanya. Apakah selamat, kabur. Selamat? Selamat, outplay kah, outplay kah? Enggak sih, bye. Oke, selamat. Selamat semua ya teman-teman. Sini kita lihat perbedaan gold. Ini 3 udah 1700 ya? 1300. Main. Ya ya segitulah ya. Main. Udah mau menuju 2000 terasa sih. Terasa ya sebenarnya untuk early game perbedaan gold 1000 lebih ini. Ya tampaknya MMG 4 berada di bawah, termakun gengging ke bawah dan Tera udah ngasih info. Oh, astagfirullahaladzim, sorry ya. Minuman gaster lupa. Astagfirullah. Ada aja musibah. Okay. Ya nampaknya kontes di buff ya. Dan artis mendapatkan buffnya. Gila-gila. Ini mereka hero yang hero-hero tabrak-tabrak gini ya. Iya. Hero-hero rusuh ya. Bisa dibilang. Ini udah 2000 nih. Masih. Oh! Di steal turtle-nya. Steal yang nice dari seorang Bruno. Bruno. Brody. Kirain Brody. Betul. Tadi emang Martis-nya enggak ada ini sih. Enggak ada retri ya dan mereka juga PD kan karena bertiga berempat tadi. Kufranya dari belakang. Oke, nampaknya. Lihat nanti parmenya. Dan dampaknya, SM-nya enak banget ya, cutting lane-nya. Udah bebas banget. Waduh. Ya sementara kita lihat Brody udah jadi BOD ya. Waduh ini. Kalau dibiarin bebas gini sih susah juga ya. Iya. Bahaya. Tapi kita nggak tahu ya, Patricknya udah BOD apa ini. Patricknya kayaknya OTW ini ya. Dia beli color dulu. Red team turret has been destroyed. Turret di bawah. Ditukar kah? Dan hati-hati, tapi udah ada retribution sih. Aman. Iya. Yang gak akan turun lagi ya. Ya. Waduh. Wah tapi kupanya masuk. Wah tapi. Akhirnya dapat kill lagi nih. Iya. Betul sekali. Killing spree. Or sudah lima. Tampaknya bu, early game udah enak banget ya. MMG dengan perbedaan gold 2500 lumayan. Kita lihat dia udah ada hero Esmenia di mana late game-nya tuh tebel banget betul. Oke. Ya. 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 Ya.
Susah banget ya mainnya. Enak banget. Enak banget. Tapi santai, awal bukanlah akhir. Betul banget. Saya sih jadi awal bukan akhir. Langsung dihantam. Dan ini jadinya aku juga. Dan nampaknya mid-nya mau dipus. Oh, tapi kurpek tertarik. Luar biasa. Oh, mantap. Permainan ini luar biasa. Ini dia momennya. Ini dia. Momennya diciptakan oleh Koret FX. Iya. Tampaknya langsung menuju ke Lord ya. Apa enggak? Oh, enggak. Oh, enggak. Belum. Ya, SP solo kill, solo kill kan? Solo kill? Oh, iya. Iya, solo kill. Oh, guys, ini bakal mati. Sepertinya tidak ya. SP-nya terlalu badak. MMG juga udah full tim lagi ya. Red team hero has been slain. Red team turret has been destroyed. Akan kontes Lord sepertinya. Tapi hati-hati. Si Marcus ini gak punya Retri ya. Retri-nya masih full down. Hati-hati. Oke, reload dari MMG ya. Lordnya kayaknya di freeze ya sama Yung. Ini biar sengaja biar bisa ngeplot dua lane nanti. Iya. Ini ngedorong. Red team turret has been destroyed. Minion gun akan segera datang ini. Dari buka apa-apa ini namanya. Dari sentry ya, mid sentry itu dia. Oke, apa kabar bawah akan didapatkan juga. Ini sih yang cukup baik. Targetnya udah free banget ya ini. Akankah di red end? Oh, gak bisa. Oh, tapi rata. Tanggung juga sambil nunggu Lord menit 12 ya. Aduh, ibu caster nelpon guys. Mana ya? Nggak diangkat ntar durhar. Oh, kita lihat war. War. Waduh. Iya, disuruh satu Hilda. Tapi akan di trade. Di trade ya. Aduh, tapi Marcus masih di belakang. Imbang ya, satu untuk satu. Baiklah. Dibuka lagi Magic Sentry ya, walaupun cuma ada SP down tapi gak apa-apa. Sementara kita lihat perbedaan gold udah 7000 sekarang. Oke,
hidup. Inisiasi oleh artis Baby Boy. Ini referee dari Dom. Udah ready sih. Waduh, yeah, tapi gak bisa. Tapi gak record. Terlalu beresiko juga sih sebenarnya. Ya, sepertinya yang main game melakukan clearing lane. Dari ketiga lane. Oh tidak, sepertinya. Sekarang update skor ini sekarang 17-8 di menit 14 ya. 17 yeah, untuk IMG. Iya, 8 untuk diamankan oleh ya. Emang kalau dari posisinya sendiri Martin tuh OP ya. OP ya. Alhamdulillah. Game pertama kelar ya untuk kemenangan IMG. Screenshot, screenshot, screenshot. Screenshot, screenshot, man. Item bawahnya kepotong nggak? Item, itemnya nggak? Tapi sebenarnya mending potong-potong item sih. Jadi turunin ke bawah. Masuk-masuk. Gimana? Jadi buka lock-nya aja. Pakai pan juga bisa. Itu yang udah gitu. Ini. Tarik aja bawah. Iya. Pakai pan juga bisa. Segini kan? Cukup lah. Baru aja sebentar. Ada di sana ya tadi. Ini kembali ke kanan. Ini kembali ke kiri ya. Cara pintar ini gitu. Oh iya. Benar juga ya.
Udah ready semua sih ya? Ya, kita mulai aja. Ready? Oh enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk ke game yang kedua. Oke, let's go. Ini kira-kira apakah bandnya akan sama lagi nih, first band Fanny gitu? Atau bandnya Martis? Jangan, lihat. Bagaimana tuh? Parah banget tadi. Iya, waduh, udah melakukan band ya sepertinya. Ini siapa? Duan, apa MMM perintahmu? Oke, okay, nge-band Fanny lagi sih. MMG nge-band Fanny lagi sama kayak tadi ya. Oh baiklah, mungkin ini peringat azan ya teman-teman. Dan mari kita sholat lupakan ML. Paris kita postpone ya. Coy, Joy di band lagi. Coy. Aduh sayang sekali. Gue belum pernah ngeliat Joy sih. Sebenernya. Aku adalah kekuatan. Karena di band terus. Segitu apanya. Iya, azan. Azan, azan. Ya, kayak sekarang gak usah baca dulu. Orkestra ganteng katanya. Yang mana deh, yang mana? Yang mana, yang mana? 3000 dunia. Dan oke, kita lihat Martis langsung nipik ya. Kayak tadi ya. Dibalas sepertinya. Apakah IMMG? Apakah Leomor? Oh, Wan-Wan-nya lepas. Gimana nih ya? Tapi Nathan juga. Martis, Nathan, Nathan kalo juga. Valentina. Power. Ini dua-duanya magic damage sih. Aku tidak menimbulkan rasa sakit. Wan-Wan, iya betul. Kesenangan adalah segalanya. Ini Black Panther. Kagura, Kagura ini namanya kayak hero, hero power ya. Apa tuh? Tera. Arus waktu tidak menunggu siapapun. Matrix. Diambil oleh hairstylist nih ya. Hairstylist nih kayaknya emang main hero gold ya. Main di gold plane. Keberanian dan kesetiaan dalam tubuh yang nah, sudah mati. Ternyata salah diantara dua itu ya. Leonard Martis ya. Biar ngambil counter buat Wan-Wan ya. Iya. Menarik. Nah, dari Tera akan mengambil Wind Sitar. Menjadi kuburan kalian. Aku seorang ahli waktu. Aduh, ayah caster nelpon. Namaku Digi. Ayo, diam. Ayo, diam. Ayo, diam. Ayo, diam.
Oke. Oke, oke. Pergantian caster namanya. Alright, pergantian caster karena caster sebenarnya telepon oleh ayah tercintanya, teman-teman. Biar enggak durhaka ya. Biar durhaka. Karena MPL dan caster hanyalah sah sementara di dunia. Sementara, sementara di dunia. Yang eternal adalah hubungan antara caster dan orang tua. Itu ya, teman-teman ya. Jangan selalu main ML, jangan lupa telepon orang tua. Alright. ini one one nih Black Panther ini ya. Lu gak ngerti main ML juga, gak apa-apa. Kita caserin aja. Welcome to Mobile Legends. Oke, let's go. Kita lagi Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Finn Smoke Aho ini dengar-dengar dia sudah main di MPL. Ngeri sih ya. Sudah sangat ngeri. Angkatan siapa ya? Siapa sih yang jago di MPL? Harus RRQ. Bukan RRQ yang jago. Alright. Ini Beatrix-nya di GB lagi ya. Sama ada Lolita bersembunyi-bersembunyi memancing one-one-nya. Oke, masih memancing-memancing ya teman-teman. Giginya pun, aduh. Giginya masuk. Juga tapi tenang. Oke, okay, Caster sudah balik karena saya tidak mengerti ML. Gue cuma baca doang ini. Lihat ada apa ini? Kupeus, wang. Sorry, nanti deh kita main. First blood. Ya, first blood. Oke. Okay. Sorry, guys. Di XP lane-nya tadi ya. Si geng enak banget. Waduh, tapi Team Hero has been slain. Satu ya. Perbedaan gold-nya enggak terlalu jauh lagi. Iya. Di XP ditukar ya. Enggak apa enggak di all in. Sakuranya tampaknya udah ini flip shot ya. Sekarang kita lihat apakah setup turtle untuk merah MMG. Tapi red ini belum ready. Masih ready mulai. Keduanya sama-sama belum punya retri ya. Dari setupnya MMG udah rapi banget buat setup turtle-nya sementara lompat tapi ditukar dengan neomort-nya ya. Waduh. Beatrix-nya di atas. Beatrix-nya di solo kill ya? Emang one one nih, bahkan early-nya aja udah squad itu. Dan one one pun sudah mendapatkan corrosion sight karena tadi dapat satu kill itu ya. Yang berpengaruh sih skornya kelihatan ya. Oke, skornya kelihatan. Corrosion sight apa? Corrosion sight. Sight. Yes. Pedang hijau. Celurit hijau, oh celurit ya. Iya benar juga ya, celurit. Apakah di ulti? Gimana? Waduh. Iya, ya, tapi lagi-lagi selanjutnya. Kita lihat di sisi lain. Lapu-lapunya kembali ya. Tapi apakah akan di tukar oleh dua? Oh, sulit dah sebenarnya. MMG ini info-infonya jalan terus ya. Iya. Komunikasinya lancar ya. Oke, lalu itu info ulti. Dibalas. Oke. Okay. Oh. Karena Beatrix-nya masih senjata yang merah tadi tuh agak susah. Tadi yang multi loli sepertinya Valentina ya. Valentina. Iya. Oh, iya juga ya. Enggak sadar ya? Iya. Ini Valentina value-nya lumayan besar nih karena dapat bisa dapat di Marvel.
Demartis, Lolita. Lolita, bener. Enak banget sih. MMG set up turtle lagi ya. Aduh, satu tapi saya follow up-nya dibalas. Tadi baru. Ini bebas banget ya ini. Iya. Gak ada yang bisa nangkep Popius ya sepertinya. Yang lain berarti free turtle. Ini karena S-nya juga tadi baru counter Popius juga. Dia diambil sebenernya tadi di luar tuh. Baik. Red team has slain the turtle. Dari ya menit 5 keadaan gold sudah 2500 ya. 3000. Iya, hitung sendiri lah kalian ya. Sekarang kita lihat item-itemnya. Perbedaan gold yang cukup jauh antara Beatrix dan Wanwan nya beda 600-700. Lumayan ya untuk seorang gold lane. Wanwan nya sudah Windtalker juga. Sementara menarik nih, item pertama dari Beatrix adalah apa nih celur? Ini apa ya? Yang physical penetration itu kan, aduh, apa ya namanya ya, itulah ya pokoknya ya teman-teman, ingat-ingat sendiri lah kalian. Celurit warna ungu ya, tapernya iya on point man. Wah, langsung di trigger dan aduh, tapi apakah tapi dibalikin tidak seperti ini, dibalas ulti ulti balas ulti. Waduh, wah. Waduh. Sakit banget. Jadi kita lihat di sisi lain akan ditukar atas ke bawah. Ada di atas. Sepertinya di flame shot. Harusnya agak sedih juga ya. Digi ini emang ganggu banget sih. Ganggu. Dia skill satunya awal sakit banget. Iyi, terus sakit. Skill 2 nya juga narik-narik gini ya. Gitar tuh sebenernya cukup penting ya. Ultinya udah dibuka nih. Wah gila. Maniac. Maniac. Karena sepek pertama di Paris. Aduh, Wanwan enggak mau ke bawah, enggak mau ke bawah. Kalah nih, kalah. Kalau bisa teleport sih, boy. Wanwan-nya enggak bocil ke DA ya, enggak. Objektif, objektif, objek gameplay dari seorang Wanwan. Ini Wanwan nih kalau di lepas ini bahaya banget sih ya. Iya. Enggak ada yang slain the turtle. Wah, langsung di retreat sama Martis. Ya, nice try ya Wanwan. Ini enggak apa-apa Wanwannya. 5-1 ya. Udah jadi WN nih ya. Jadi iya, dia kalau mau maju-majuin Martis itu sebenarnya bebas. Oke aja sih. Sayangnya ternyata ini diambil sama Pofel. Oh iya, dicuri ya. Si juga di mantisnya, jadi gak ada pekan. Lihat, tuh ini alpat. Kita lihat, ulti, 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 dibalas ulti. Tidak. Set up warga di bawah. Iya, aduh. Oke. Wah, lihat udah pecah. Proveus tercat down ya. Alhamdulillah mendapatkan healing speed atau mega kill tadi. Tangan. Blue team turret has been destroyed. Wangnya kaya banget ya
kita lihat 7700 bentar BTS-nya 6000 7700 dan gue nya udah 8000 sih ini 8000 ya udah berat ya. Tapi gak apa-apa, awal bukanlah akhir ya guys ya. Awal bukanlah akhir. Apaknya ya MNG mau set up lock ya. Lock dulu. Belum keluar. Ini panjang sinar nih. Iya. Ini udah kembali freestyle. Lihat snipernya, oh kena. Tapi belum cukup untuk menembus suara Peus. Dan nampaknya free lock untuk MNG. Apakah artisnya dapat di pick off? Oh, ada ulti. Tapi di ulti kok udah di upgrade ya, jadi belum bisa dash. Ya, jelas. Oke, kita sentri juga dan kita lagi. Valentina di situ terbuka vision. Valentina, artinya bodo amat ya. Kan dicuri iya dicuri sama Matrix ya. Oke, mending sampai musuh ya. Kan nampaknya udah freestyle banget ya. Nabas gila cepatnya kalau dibiarin tuh. Waduh itu udah kena tuh padahal. Kita lihat itemnya. Matrix udah pistol sama BOD. Almon udah pistol OTW. OTW apa nih? Dari BHS bisa. Kayaknya MMG ini ya, sambil menunggu Lord ini 12 sambil clearing dulu biar laning menang. Ya benar. Ganggu banget lah suara-suaranya nih. Ya benar DHS. Oke, sakit banget lagi, emang. Kena ke siapa ya itu? Digi ya? Nah, tampaknya IMMG ini rapi banget ya mainnya. Dia langsung clearing atas biar bisa keluar. Mereka bisa keluar. Sudah hidup juga akhirnya. IMMG ini Tera berani kontes gak nih kira-kira ya? Ya. Kayaknya nggak sempet juga sih, udah. Red team has slain the Lord. Oh, diamankan Tera langsung back. Lord menit 12 menuju ke atas. Tapi udah pecah belum ya tadi? Inhibitornya belum. Kalau udah segitu sih. Waduh. What a shot from Matrix. Waduh, tapi problemnya. Wow. Maniak lagi ya, maniak. Mania.
tampaknya wipe out. Dia di recall recall. GGNT untuk kedua tim memang. Ya, kalau kita dari skornya juga IMG emang ngemainnya rapi banget nih. Iya. Benar-benar rapi ya. Oke, selamat untuk IMG berhasil memenangkan 2 game sekaligus ya. 2 game sekaligus. Untuk pertandingan selanjutnya ada GEA, GEA lawan HMT. Itu dimulai jam 8:15. Itu baru berapa? Ada. Iya. 8:15. Ini masih lebih seru. 8:15. Ini MMG dengan skor 2-0. Oh iya, untuk jadwal final ya, teman-teman, final akan diadakan besok pukul 9 malam. I'm not mistaken. Aduh, lupa bro. So Inggris dulu kita. Bodin. Kita ikutin aja. Di sini. Apa kita end gak? See you. Udah kawan-kawan. Ini masih belum end kok. Udah ada kereta lah, ada banyak 2 kali. Udah, jadi sampai ketemu di ini ya. Teman jam 8:15.